Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog upgrade mobil dari Bobby Spec Rara Item ya. Nah, ini Brio lagi nih guys. Ya, kalau Brio yang udah datang ke toko kita udah pasti tahu ya apa yang mau diganti atau yang apa yang mau di-upgrade. Ya, yang pertama itu kita upgrade tadi di bagian interior. Itu kita masangin lampu transmisi seperti biasa guys. Kayak yang namanya BRV, Brio, Mobilio ya kan. Datang ke toko kita itu pasti nggak lepas dari lampu transmisi pemasangannya. Nah, lampu transmisi udah kita pasangin, terus di bagian dalam juga lampu kaki dua titik udah dipasangin warna putih. Terus di bagian interior ini ada dua juga, eksterior ya maaf. Di bagian eksterior ada dua part juga yang kita upgrade. Yang pertama klaksonnya kita upgrade pakai klakson SRI. Ini lagi pemasangan bumper, tadi udah selesai klaksonnya dipasang, plug and play, tinggal colok-colok aja. Terus yang kedua itu ada di bagian belakang, kita pasangkan diffuser Brio RS. Ini mobilnya masih baru guys, kita cek ya. Tuh. Ya masih diplastikin bro, mobilnya masih grass banget, baru. Langsung di upgrade di Bobby Spec Rara Item ya. Setiap hari kita kedatangan Brio, kalau nggak Mobilio itu pasti guys. Insya Allah selalu ada, jadi proyek-proyek kayak gini tuh udah sering banget. Bisa dilihat di YouTube saya. Nah, kalau untuk di bagian belakang, ini kita masangin diffuser Brio RS nih guys. Nah, ini udah selesai juga pemasangannya. Original Honda guys. Nah, jadi ini kenapa kita kasih lakban kertas nih. Ini biar ini guys, soalnya kan ini kita sealant juga, kita double tip, terus kita baut. Jadi triple ya, triple kekuatannya. Kalau di Honda itu biasanya dia cuma double tip dan baut. Kalau ini kita sealant juga biar tambah kenceng gitu lemnya. Nah, makanya kita kasih lakban kertas. Oke, lakban kertas ini ya sekitar 3-4 jam udah boleh dilepas guys. Jadi udah normal lagi nanti. Udah mantap lagi. Nah, ini udah selesai klakson. Nanti kita tes semuanya termasuk dengan lampu transmisi di bagian interior itu juga kita cek semuanya. Nih Om ini. Sip, mantap. Dari mana Om? Dari Tangerang. Wih, dari Poris ya, Tangerang. Mantap. Baru berapa hari nih mobil ini? 3 hari ya, buset, plastiknya belum dicopot nih. mantap. Oke, sip. Nah, kita lanjutin ya, nanti vlognya tentang Brio ini. Kita langsung ke interiornya aja guys, pengerjaannya udah beres. Aduh, mantap. Siap. Nah, teman-teman udah lihat sendiri, di bagian bawah ini udah terang, itu menandakan udah kita pasangin lampu kaki 2 titik warna putih guys, ya. Kegunaannya apa? Ya, ini kalau misalnya ada kunci jatuh seperti ini, trup, jatuh. Nah, kita bisa lihat langsung. Widih, cakep ya. Nah, kayak kunci rumah atau koin atau apa jatuh, kita bisa dapat melihatnya dengan jelas. Karena posisinya Brio ini, dia tidak ada lampu bagian depan, guys. Jadi, sangat kurang, minim cahaya. Ya, minim cahaya kalau untuk penerangan bagian bawah. Nah, ini dia udah mati. Ya, jadi dia ada timernya juga, guys. Nah, kita nyalain. Nah, nyalain aja mobilnya ya, panas soalnya guys. Nyalain dulu. Sip. Nah, oke, tuh teman-teman bisa lihat sendiri kilometernya baru 71 guys. 71 km ya. Nah, lampu transmisi kita cobain. Nih, lampu transmisinya. Wih, mantap ya. Jadi inilah kekurangan dari Brio, BRV atau Mobilio ataupun Honda Freed ya, macam-macam sih ada beberapa Honda, mobil Honda yang belum ada lampu transmisi seperti ini guys. Nah, ini kita udah pasangin lampu transmisinya, udah cakep, alhamdulillah ya, mantap. Pemasangannya sebentar banget, nggak memakan waktu lama. Nah, kalau dia lampu kakinya nyala dia kayak gini nih, tuh. Lagi. Oke. Ya. Nah, kalau ditutup pintu dia otomatis mati. Gitu guys. Lampu transmisi ini sangat penting sih kalau saya bilang, harganya nggak mahal tapi fungsinya sangat fungsional gitu. Oke, sekarang kita tes untuk klaksonnya deh yang di bagian depan ya. Nanti kita coba. Nah, ini mudah-mudahan dengar ya di video ya. Nggak tahu deh dengar atau nggak. Nih coba saya tekan klakson, teman-teman coba dengar dari sini aja ya. Nah, kayak gitu kurang lebih suara klaksonnya guys. Sudah kayak mobil-mobil high class premium ya. Mantap. Klakson udah pasang SRI, super macho, super keren. Ya, auto minggir emak-emak yang belok kiri, sen kanan. Nah, langsung kita review bagian belakang. Bagian belakang itu diffuser ya.
sebenarnya diffuser nggak perlu direview sih guys, karena dia juga udah nempel ya. Yang paling dia presisi doang nih. Tuh. Ya ini dia diffuser Brio RS original Honda nih guys. Soalnya ini ada yang nggak orinya, ada yang aftermarketnya ya. Kalau kita yang orinya aja, karena dia presisi banget kalau yang ori. Oke, ini boleh ngobrol-ngobrol nggak nih? Langsung buat YouTube. Siapa nih yang mau ngobrol nih? Nah, ini Om. Masuk aja Om. Ngomong apa ini? Nenter ceritanya nih. Nah ini kenapa mau pasangin lampu transmisi nih Om? Biar kesannya berkelihatan mewah aja. Mewah aja. Iya. Ya. Apa lagi? Bakso, ngerti. Kalau kelasun bawaan kan terlalu kecil suaranya. Iya, terlalu kecil ya. Iya. Nah, untuk diffuser nih, apa nih? Berkelihatan lebih elegan aja. Ya. Ya, ini next project apa lagi nih Om yang mau dipasangin nih? Next time ada rezekinya, ntar kita mau pasang audio sama ganti setir. Oke, kita doain aja rezeki ya. Oke Om, makasih banyak ya. Oke. Oke. Oke, siap. Nah, itu dia tadi pemilik dari apa? Brio tipe E, Satya ya, Brio Satya. Jadi bagi teman-teman yang mau seperti ini silakan langsung aja datang ke toko kita, workshop kita di MGK Kemayoran. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.